dikirimin sama nyokap gue. Oh ini nih. Kemarin gue udah dikirimin nyokap gue dari Paris. Ada majalah Fashion Week baru. Wow. Lihat deh. Gue mau lihat. Itu kemarin ada yang lucu deh. Yang ini lucu banget. Yoi, iya bener-bener itu lucu banget. Lo harus beli yang gue. Mama tau. Call my mom. Ntar tinggal biasa tanya aja sama nyokap gue, lo telepon, lo BBM dia. Ya gampang lah, tak urusan itu gampang. Eh nyokap lo jadi pergi kemana? Kayaknya ke Hong Kong deh. Kapan? Minggu depan sih. Oh, bokap ikut? Kan udah kerja. Oh iya. Eh iya, kemarin gue juga habis ngelukis, mana ya? Oh nih, ini lukisan temen gue, ini lukisan si Reta dari belakang. Keren kan? Wow. Ini kenangan gue dari mantan gue dulu. Kayaknya lo bakal lukis deh. Ya, aminin aja. Ini mantan gue dulu. Ya gitu deh, pas SMP. Gue masih kangen. Eh, ini gue lupa, ini cowok imajinasi gue. Oh mirip seseorang ya? Tapi gue gak tahu siapa. Siapa yo? Gue gak tau deh. Iya, Daniel gak ikut? Daniel lagi pergi. Oh, so sibuk deh, biasa deh itu anak. Dia futsal? Iya, futsal. Oh. Eh, bentar. Kayaknya gue harus pipis dulu deh. Sama, lo mau minum apa? Yang manis. Oke. Okay. Oh ya, jangan ngegeratak kayak biasanya ya. Lama. Hehehe, tadi gue bikin dulu. Gimana? Jadi udah ada baju yang lo mau belum? Ntar gue tinggal bilangin ke mami. Aris. Oh, gila, kenapa? Lo gak boleh? Enggak. Oke. Astaga, kayaknya lo harus pulang deh. Nyokap gue banget. Iya. Yakin? Perlu gue temenin gak? Mau gue anterin balik gak? Gak usah, gak usah. Mau mobil? Gak. Oh yaudah. Oke. Bye deh. Ya, ready ya? Ya. Ntar biar pembantu aja muka belakangnya. Bye.